Satuan Resort Narkoba Polres Bandung berhasil menangkap 6 tersangka bandar dan pengedar narkotika Kamis pagi. 2 tersangka diantaranya merupakan pasangan suami istri. Inilah 6 tersangka pengedar dan bandar narkoba yang hanya bisa tertunduk malu saat digiring tim Satuan Res Narkoba Polres Bandung Kamis pagi. Keenam tersangka yaitu ER, AG, IR, NR, dan YAT diduga telah bertindak pidana menjadi bandar dan pengedar narkoba jenis ganja, sabu, dan pil jenis psikotropika. 2 tersangka diantaranya merupakan pasangan suami istri yang menjadi bandar dan kerap mengedarkan barang haram tersebut di wilayah hukum Polres Bandung. Selain menangkap para tersangka, Polres Bandung pun mengamankan 0,5 kg ganja, 2 paket sabu, dan 104 butir pil psikotropika. Menurut Kapolres Bandung AKBP Indra Hermawan, berkat informasi warga, polisi berhasil menangkap 6 tersangka dengan barang bukti narkoba. Ancaman hukuman untuk psikotropika minimal 5 tahun, kemudian untuk narkotika sendiri ancamannya 5 tahun maksimal 20 tahun. Jadi barang yang ada ini sekarang sudah kita sita, kemudian mungkin terlagi akan kita segera kita bawa ke laboratorium forensik. Guna mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka, keenam tersangka dijebloskan ke dalam tahanan Polres Bandung dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Rezitia Prasaja, Bandung TV.